pendidikan teknik sipil dan arsitek di NTT dan Indonesia. Kami sangat bangga dalam presentasi-presentasi ada generasi tua, tapi juga orang-orang muda, mahasiswa yang terlibat, dan ini membanggakan sekali. Terima kasih untuk tim kedua yang menampilkan tidak tampil secara individu, tapi sebagai tim. Dan bagi saya itu nilai yang juga perlu diasuh untuk ada arsitek-arsitek senior mengasuh adik-adik untuk juga mendorong mereka jauh lebih maju. Beberapa catatan saya dari dua presentasi sebelumnya, saya mohon maaf setelah ini mesti pamit untuk ada kegiatan lain yang menunggu. Kalau aspek yang tadi disebut tentang hakikat dan fungsi, Pak Don menyebut, Gemit menyebut dirinya keluarga Allah di kerangka acuan itu sudah kuat sekali, dan tantangan bagi semua desain saya pikir menampilkan familia Dei itu. Kita, gereja-gereja kita, jemaat-jemaat kita itu datang dari berbagai latar belakang, dari semua suku yang ada di NTT, tapi misalnya berbeda dengan Batak di HKBP yang cukup eksklusif, kita juga menyambut saudara dari berbagai suku yang lain, bahkan bangsa yang lain, menjadi bagian dari familia Dei. Sehingga Gemit kemudian dalam pokok-pokok eklesiologi menyebut diri hakikatnya sebagai keluarga Allah, sebagai familia Dei. Yang kedua, kalau kita ngomong fungsi, yang ingin saya beri catatan untuk kemah kemenangan Silo, hati-hati supaya gedung ini tidak hanya kemudian fungsi liturgisnya saja, fungsi ibadah. Karena Gemit kalau ngomong fungsi, bicara tentang persekutuan, bicara tentang kesaksian dan pengajaran, bicara tentang ibadah, bicara tentang pelayanan kasih, dan bicara tentang penata layanan. Di banyak tempat di Gemit, gedung gereja bukan hanya untuk ibadah, tapi juga untuk pendidikan, karena kita banyak kali tidak punya ruang-ruang yang lain. Ada sekolah minggu, katekesasi, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya kepada panitia sembara dan panitia pembangunan, serta kemudian kepada teman-teman yang hadir, di mana fungsi-fungsi itu terlihat? Supaya jangan sampai nanti ada bangun gedung, kita bingung. Nanti sekolah minggu di mana, ini katekesasi di mana, untuk lansia, dan seterusnya. Jadi, mohon itu menjadi perhatian kita. Termasuk kalau kita ngomong utility yang tadi Ibu Linda kasih lihat kita dengan Pak Lili dan teman-teman, Pak Budi dan kawan-kawan, kita coba dorong supaya jika dapat atap-atap kita juga bisa dimanfaatkan untuk solar panel. Dan kita ingin mengedukasi komunitas berteman kita. Dan tadi saya lihat ada bidang data yang cukup besar di atas. Bagaimana itu bisa juga dimanfaatkan kalau kita bicara tentang utilitasnya. Lalu di beberapa tempat yang lain juga kita dorong untuk sumber energi terbarukan itu dengan tenaga angin. Hal-hal seperti ini kami mohon menjadi perhatian, dan terima kasih tadi aspek air, bagaimana menangkap nanti air dan menyimpannya, itu menjadi bagian dari konsep. Saya pikir perlu juga dilihat tidak hanya soal airnya turun, tapi di lantainya bisa dipikirkan tentang tempat-tempat di mana air disimpan. Karena sebagai orang di pulau-pulau ini, kita sangat rentan dengan ancaman kekeringan ekstrim. Saya kira itu, dan yang terakhir kami titip kepada panitia pembangunan dan panitia sayembara. Kami sedang bertemu dengan gereja ramah anak, gereja ramah kaum difabel, bidang-bidang miring yang kita siapkan, tapi juga misalnya ruang untuk ibu-ibu yang menyusui, laktasi untuk anak-anak. Di mana di tempat itu? Di mana akan kita siapkan tempat untuk orang dengan kursi roda kalau datang di gedung gereja, tempat khusus bagi mereka? Terima kasih banyak, kami sangat-sangat menghargai, luar biasa untuk semua teman.